تلاوت النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga malam hari ini kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka lagi pengajian Majelis Makrifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Saudaraku sekalian, atas kehadirannya malam hari ini telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini kita buka kitab Adarun Nafis halaman 199. Nah, pada minggu yang kemarin kita mungkin membahas tentang kalam kadim. Nah, kalam kadim. Kalam kadim daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian malam hari ini halaman 199. Bagian ke-8 diantaranya adalah syariat, tarekat, hakikat tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Nah, jadi syariat, tarekat, hakikat tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi saling berkait, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Berkata Sal At-Tusturi, Abdullah As-Tusturi radhiyallahu an, yang artinya jangan kamu angkat bicara tentang rahasia-rahasia ketuhanan sebelum mereka atau pendengar itu tetap pada pendiriannya. Jadi beliau berkata, jangan kamu angkat bicara tentang rahasia-rahasia ketuhanan sebelum mereka atau pendengar itu tetap pada pendirian mereka. Nah, jadi kata Tuan saya tadi, kita berbicara masalah ketuhanan tadi kepada mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh, kepada mereka yang benar-benar istiqomah, kepada mereka pendengar itu tetap pada pendiriannya. Nah, kalau orang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, akan susah kita bicara masalah perihal ilmu ketuhanan tadi. Bukan masalah suku, bukan masalah lainnya. Tetapi yang prinsip di sini adalah mereka benar-benar istiqomahkah, tidakkah untuk memahami dan mendalami ilmu ma'rifatullah ini. Jadi kalau sambil merokok, sambil makan, ngaji ma'rifatullah yang masuk apa? Rokoknya duluan. Nah, makannya duluan. Nah, jadi
kalau istiqomah tadi, nah, mendengarkan tadi, nah, benar-benarlah Anda bersungguh-sungguh. Jangan sambil ngerokok, nah, kata orang Banjar, udah lapah bepander. Nah, nyawa sambil berokok. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam berkata, jangan Anda gantungkan permata itu di leher babi. Nah, Nabi Isa alaihissalam berkata, jangan Anda gantungkan permata itu di leher babi. Bukannya kita pelit ilmu. Arti pelit itu mungkin Ibu Ajita mengerti ya, mungkin bahasa Indonesia pelit. Pelit itu apa ya Pak Ijab ya? Hah? Apa Surya? Loke, kalau bahasa Melayu. Apa itu? Pedukul. Iya, mungkin Pak Arbain bahasa Inggrisnya apa? Pedukul. Nah, iya. Bisa didengar Bu Ajita? boleh Pak. Iya. Pelit itu istilahnya engken kata orang Banjar. Apa? Ya, pelit. Kikir, kurang lebih kikir. Nah, bukannya kita kikir ilmu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sampaikan tadi, kalau orang ini tidak bersungguh-sungguh, cuma bercanda-canda dan lain sebagainya, seperti perihal tadi, kenapa harus Tuhan memberi nama Nur Muhammad dan lain sebagainya. Nah, itu kan nyata-nyata jelas. Ini sudah kesepakatan ulama di dalam memahami ilmu ma'rifatullah, tentu yang dibahas tentang Nur Muhammad dan lain sebagainya. Nah, dan sudah tertulis di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal Nur Muhammad. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita membicarakan hal demikian tadi? Nah, kalau bertanya apa itu Nur Muhammad, ya bisa. Tetapi kalau perihal yang demikian, nah, ya mungkin itulah hak daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi bukan kita masalah kikir ilmu dan lain sebagainya tadi. Nah, cuma itulah tadi, janganlah kamu angkat bicara tentang rahasia-rahasia ketuhanan sebelum mereka atau pendengar itu tetap pada pendirian mereka. Nah, nanti kalau kadim yang disampaikan, nah ini bisa menimbulkan berbagai hal dan masalah tadi. Nah, mungkin terjadi fitnah dan lain sebagainya tadi. Kemudian daripada Nabi Isa alaihissalam, jangan Anda gantungkan permata di leher babi. Misalnya Anda punya pisau. Nah, pisau ini bermata intan permata. Ada intan permata. Pisau. Tetapi pisau yang bertahta intan permata ini hanya Anda gunakan untuk sekedar apa? Menyiang ikan, membersihkan ikan. Padahal pisaumu ini adalah bertahta intan permata matanya. Pisau yang segitu mahalnya, segitu mulianya pisau ini tadi, cuma Anda gunakan hanya sekedar untuk memotong ikan, membersihkan ikan. Mungkin perihal demikian tadi sama yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam tadi, janganlah Anda gantungkan permata di leher babi. Bukan menghina babi, tetapi itulah kenyataannya tadi, jangan Anda gantungkan permata di leher babi. Begitu juga Anda misalnya punya kendi, punya guci yang mahal sekali bertahta intan permata di situ. Anda cuma untuk taruh, untuk cuma pot bunga. Nah, Anda jual intan permatanya yang nempel di pot itu, Anda beli 1000 atau 10 pot bunga bisa, 100 pot bunga bisa. Ini yang bertahta intan permata tadi cuma untuk ditaruh kembang, cuma untuk sekedar hiasan. Maka tempatkanlah tadi pada sesuai keadaannya tadi.
ilmu yang begitu berharga diibaratkan tadi sebuah pot bunga, buah pas bunga yang bertahta intan permata di situ. Cuma hanya sekedar untuk naruh bunga. Coba Anda lepas salah satu mutiaranya, salah satu intannya, Anda jual, Anda beli begitu banyak daripada pot bunga tadi. Jadi tempatkanlah segala sesuatunya pada tempatnya tadi. Kemudian lagi kata Tuan Syekh, perlu kami jelaskan kepada Anda tentang pengertian syariat. Hal mana sama sekali tidak boleh terpisah dan terlepas pada itikad hati, apakah itu Anda lakukan ataupun tidak Anda lakukan. Syariat ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul sehubungan dengan perintah dan larangan. Tata cara melakukannya pada arti jahir. Kita ulangi. Syariat adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul sehubungan dengan perintah dan larangan. Tata cara melakukannya pada arti jahir. Nah, jadi syariat ini berhubungan tentang ketentuan Allah dan Rasul antara perintah dan larangan yang berhubungan dengan jahir daripada diri insan. Ini yang dinamakan secara garis besar adalah syariat. Kemudian yang kedua, tarekat. Maksudnya adalah sengaja Anda amalkan segala ilmu hanya karena Allah. Jadi segala ilmu, pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada dirimu, sengaja Anda amalkan karena Allah. Kemudian yang ketiga, hakikat ialah menyangkut masalah batin yang dengan suatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah lewat sinar cahaya kebenaran yang terpancar pada hati. Nah, jadi hakikat ini tertujunya adalah kepada hatimu. Kalau syariat tadi adalah kepada batang tubuhmu. Kalau tarekat tadi sengaja Anda amalkan segala ilmu karena Allah. Nah, baik, kita di sini dikutip kitab klasik orang Banjar. Nah, kitab klasik daripada para Arif Billah Banjar. Salah satu kutipan daripada para Arif Billah ulama Banjar. Syariat itu apakah kepada Rasulullah? Tarikat itu apa kepada Rasulullah? Hakikat itu apa kepada Rasulullah? Ma'rifat itu apa kepada Rasulullah? Jawabnya, yang pertama, syariat itu adalah perkataannya. Kemudian yang kedua, tarikat itu adalah jalannya. Kemudian yang ketiga, hakikat itu adalah tempat kediamannya. Kemudian yang keempat, ma'rifat itu kelangkuan lengkap seluruhnya. Baik perkataannya, jalannya, ataupun tempat kediamannya. Kemudian lagi soalannya, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu mana istananya atau tempat kedudukannya kepada diri insan manusia. Karena kenal dirimu niscaya mengenal Tuhanmu. Lalu letaknya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat kepada diri tadi. Yang pertama, syariat itu istananya pada lidah insan. Kedua, tarekat itu istananya pada hati. Kemudian hakikat itu istananya pada nyawa.
Kemudian makrifat itu istananya adalah seluruh lingkup badan. Nah, kemudian lagi ada lagi pertanyaannya lagi. Syariat tarikat hakikat makrifat itu dari apa? Yang pertama, syariat itu adalah daripada tanah. Yang kedua, tarikat itu adanya pada air. Yang ketiga, hakikat itu adalah daripada angin. Kemudian yang keempat itu, makrifat itu adalah daripada api. Nah, banyaklah perihal yang tertulis di kitab klasik ilmu makrifat daripada para arif billah Banjar. Mungkin kitab nukilan seperti ini tidak ada di perjualbelikan. Tidak ada. Nah, kemudian lagi syariat itu tadi adalah badan Muhammad. Tarikat itu adalah cahaya nur Muhammad. Kemudian hakikat itu adalah nafas Muhammad. Adapun makrifat itu adalah penglihatan, penglihatan Muhammad. Yang dikatakan syariat itu adalah tubuh. Kemudian tarikat itu adalah hati. Kemudian yang dikatakan hakikat itu adalah nyawa. Kemudian yang dikatakan makrifat itu adalah rahasia. Nah, ini mungkin sebagian kecil yang kita kutip daripada kitab-kitab klasik ulama makrifat, khususnya daripada orang Banjar tadi. Nah, jadi syariat itu, nah di sini tadi dalam kitab Adarun Nafis pun karangan orang Banjar. Yang kita baca tadi kitab klasik orang Banjar juga. Yang kita baca ini adalah kitab Darun Nafis tadi. Syariat itu ialah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul sehubungan dengan perintah dan larangan. Tata cara melakukannya adalah pada jahir. Kemudian di kitab klasik tadi, syariat itu adalah tubuh. Nah, jadi terhubunglah salah satu nukilan kitab klasik daripada ulama Banjar dengan kitab Adarun Nafis ini sama-sama menitik beratkan kepada tubuh. Jadi syariat itu melekat kepada tubuh insan. Jadi untuk melakukan suatu syariat tadi, letaknya adalah kepada batang tubuh. Kemudian tarikat tadi maksudnya adalah sengaja Anda mengamalkan ilmu karena Allah. Tarikat itu adalah berhubungan dengan hatimu. Nah, jadi tarikat tadi berhubungan dengan hatimu. Kemudian hakikat itu adalah menyangkut masalah batin yang dengan suatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah lewat sinar cahaya kebenaran yang terpancar pada hatinya. Nah, kalau dalam kitab klasik tadi, hakikat itu adalah nyawa bagi diri insan. Jadi syariat itu adalah tubuh daripada insan. Nah, mengerjakan syariat-syariat kepada tubuh. Kemudian tubuh itu sendiri adalah yang dinamakan syariat. Kemudian hati itulah yang dinamakan tarekat. Kemudian hakikat itulah yang dinamakan nyawa daripada insan. Kemudian makrifat itu adalah rahasia atau sir daripada diri insan itu sendiri tadi. Syariat dan hakikat kedua-duanya berlajim, tidak terpisahkan, tidak tercerai. Antara tubuhmu dengan hatimu. Jadi antara syariat dengan tarikat tadi, antara tubuh dengan hati.
Jadi syariat dengan tarekat ibaratnya tadi tubuh dengan hatimu. Kemudian hakikat tadi adalah nyawamu. Jadi semuanya berhubungan antara satu dengan lainnya. Tidak bercerai, tidak berpisah. Tidak bisa terjadi yang zahir tanpa dorongan yang batin. Begitu pula tidak adanya dorongan batin berarti tidak ada yang zahir. Begitulah apa yang diisyaratkan oleh para ulama. Asy-syari'atu billah hakikatin adhilatun. Syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Hakikat tanpa syariat adalah salah yang besar. Berkata pula Al-Qutubur Rabbani Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang artinya tiap-tiap hakikat yang tiada kuat dengan syariat adalah kufur. Syekh Ibnu Ubad mencatat ucapan sebagian Aribillah berkata, siapa saja yang mengata bahwa hakikat berlawanan dengan syariat, berarti orang itu kafir. Syariat tadi batang tubuh, kemudian tarekat tadi adalah hatimu. Bila antara batang tubuh dan hatimu berlawanan, apa yang terjadi? Nah, kalau bahasa makrifat ini berhubungan kepada diri. Begitu juga syariat, tarekat, hakikat dan makrifatnya itu berhubungan kepada dirimu. Nah, jadi syariat tadi sehubungan dengan perintah Allah dan larangan. Tata cara melakukannya adalah kepada arti zahir. Nih, kepada zahir. Misalnya kemarin tentang kalam kadim. Nah, sebagai insan manusia dianugerahi Allah yang namanya, kemarin masih ingat, ilham. Nah, diberikan ilham kepada hatimu. Nah, hatimu tadi. Atau diberikan hakikat adalah nyawamu. Nah, jadi ilham tadi petunjuk Allah kepada tubuh, kepada hati, kepada nyawa, kepada akuan dirimu atau yang dinamakan sir atau rasa jauh tadi. Di dalam sir itu ada yang namanya rasa atau akuan diri juga ada di dalamnya tadi. Kemudian perlu anda ketahui juga bahwa hal-hal yang menyangkut syariat dijelaskan dalam suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Dan yang menyangkut hal-hal yang batin atau hakikat dijelaskan dalam suatu macam ilmu yang dinamakan tasawuf. Kedua-duanya ini bersumber daripada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ajaran tasawuf tadi adalah membersihkan hati dan jiwamu. Nah, jadi salah satu daripada perihal tasawuf adalah membersihkan hati dan jiwamu daripada selain Allah. Nah, jadi membersihkan hati dan jiwamu selain daripada Allah tadi. Menghilangkan segala sifat-sifat kebinatangan tadi. Membersihkan hati dan jiwamu selain daripada Allah. Hikmah dari tasawuf adalah seseorang akan mengalami yang namanya fakir. Nah, bila orang bertasawuf tadi, nah, maka dirinya akan mengalami yang namanya fakir. Paknya itu panah. Pana tadi
Nah, di antaranya panah zat, panah sifat, panah asma, panah af'al. Di mana seseorang mendapatkan panah ini ketika dia melakukan namanya musyahadah, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul af'al. Nah, sebelum itu kita bacakan beberapa keterangan ayat yang berbicara tentang kesucian dan penyucian diri. Di antaranya ada sebagai berikut. Ayat yang berbicara tentang kesucian penyucian diri di antaranya adalah sebagai berikut. Demi jiwa yang sempurna ciptaannya, lalu Allah mengilhaminya, yakin memberi potensi dan kemampuan bagi jiwa untuk menelusuri jalannya. Kedurhakaan dan ketakwaannya, sungguh telah beruntunglah siapa yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah siapa yang memendamnya. Quran Surah As-Sam ayat 7-10 tentang perihal penyucian jiwa, di mana di sini lalu Allah mengilhaminya, yakni memberi potensi dan kemampuan bagi jiwa untuk menelusuri jalannya. Jalan iman dan takwa, ketakwaan itu seperti yang tertulis di Quran Surah Asy-Syam ayat 7-10. Demi jiwa yang disertai sempurnanya dalam kurung ciptaannya, lalu Allah mengilhaminya. Nah, lalu Allah mengilhaminya dalam tanda kurung memberi potensi dan kemampuan bagi jiwa untuk menelusuri jalannya. Jalannya yang dimaksud ini menelusuri tentang perintah dan larangan Allah. Lalu Allah mengilhami. Nah, yang diberi ilham tadi ini tertuang dalam surah As-Sam ayat 7-10. Sesungguhnya telah beruntunglah siapa yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah siapa yang memendamnya. Nah, ayat ini berhubungan dengan yang namanya ilham tadi. Nanti kita hubungkan apa ilham, kan kemarin sudah. Kemudian lagi Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikam, serta menyucikan jiwa mereka. Nah, ini masih berhubungan dengan penyucian jiwa, pembersihan jiwa, yang lebih dikenal tadi istilah dalam makrifat tadi, ilmu tasawuf tentang penyucian pembersihan jiwa. Kami kemudian lagi surah Al-Baqarah ayat 151. Kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayatku, mensucikan jiwa kalian, dan mengajari kalian Al-Kitab dan Al-Hikam. Kemudian ayat yang keberikutnya, surah Al-Alaq ayat 14. Berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan mengingat nama Tuhannya, kemudian ia sholat. Quran surah Al-Alaq ayat 14. Kemudian lagi, dan siapa yang membersihkan dirinya, sesungguhnya itu untuk jiwanya, untuk jiwanya sendiri, dan hanya Allah tujuan semua perjalanannya. Quran Surah Al-Fatir ayat 18. Nah, dari beberapa keterangan tadi tentang tasawuf adalah penyucian daripada jiwa manusia
dengan bertasawuf orang menyucikan jiwanya. Jadi itulah keterangan, beberapa keterangan ayat yang berbicara tentang penyucian atau kesucian daripada jiwa, daripada manusia. Nah, dalam ayat-ayat tersebut Allah yang Maha Kuasa menyebut segala sifat-sifat yang khusus untuk kaum yang biasanya disebut dengan sufi tadi, atau dengan ilmunya yang disebut tasawuf. Jadi orangnya disebut sufi, ilmu jaya tadi disebut dengan tasawuf. Yaitu mereka yang sibuk mensucikan dirinya, mereka yang selalu ingat Tuhannya dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang selalu memelihara sholatnya. Jadi hal ini tidak lepas daripada para pengamal ilmu tasawuf atau ilmu ketuhanan tadi. Mungkin itu keterangan tak ada di kitab Adarun Nafis ya. Nah, kita ambil di kutipan tentang perihal keterangan-keterangan ayat-ayat yang menunjukkan dalil-dalil tentang penyucian jiwa bagi kalangan orang yang bertasawuf, tentang menyucikan hati dan jiwa mereka tadi. Jadi mereka sibuk menyucikan hati, jiwa mereka tadi, baik yang lahir secara syariat, batang tubuh yang disucikan, kemudian hatinya yang disucikan, kemudian jiwanya yang mereka sucikan, kemudian yang terakhir tak lupa adalah rasa atau pengakuan di dirinya yang mereka sucikan, yang mereka bersihkan. Jadi kalau jiwa kita tidak bersih, batang tubuh kita tak bersih, tidur pun tak enak. Ya Bu ya, kalau batang tubuh kita kotor, tidur pun kita tak enak. Jangankan perkara sholat, tidur pun tak enak kalau batang tubuh kotor. Nah, apalagi hati kotor, bagaimana hendak menghadap Allah? Nah, batang tubuh saja secara syariat tadi batang tubuh kotor. Bagaimana bisa tidur? Tak enak tidur. Tetapi kalau orang sudah terbiasa kotor, ya tak masalah. Kalau seseorang tadi terbiasa jiwanya bersih, badannya bersih, mungkin dia akan susah tidur. Nah, mungkin akan gatal-gatal batang tubuhnya dan lain sebagainya tadi. Begitu juga perkara hati. Begitu juga perkara nyawa kalau tidak dibersihkan. Nyawa diantaranya kemarin masih ingat kudrat, artinya kuasa. Kalau selagi dia merasa kuasa, dia akan berpotensi untuk sombong, berpotensi untuk takabur, karena yang merasa dirinya adalah berilmu. Nah, ini masalahnya, nuntut sedikit merasa berilmu terus. Padahal dalam musyahadah tauhidul af'al, seperti yang kita ajarkan secara sederhana sekali, belajarlah musyahadah tauhidul af'al, bahwa tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Perbuatan makhluk hanyalah sebagai mazhar, sebagai sandaran. Apa sih yang kita sombongkan dalam bermakrifat tadi? Kalau sudah paham yang demikian tadi, tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah, lalu apa yang dipandang lagi? Anda pandang kepada dirimu, pandang kepada orang lain, pandang ke seluruh alam semesta tadi, bahwa tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah, dan hamba ini hanyalah sebagai mazhar, sebagai sandaran saja. Kemudian dalam pandangan musyahadah tauhidul sifat ini kembali membersihkan segala nyawamu, ilmumu. Sesungguhnya ketika engkau pandang kepada diri tadi, tiada yang bersifat tahu kecuali hanyalah Allah. Begitu juga kita pandang kepada orang lain. Yang maha tahu atau tahu yang berilmu ini tiada lain daripada Allah.
yang mendengar tiada lain daripada Allah. Hal ini akan membersihkan segala jiwamu. Seperti tadi syariat itu tubuh lahir. Tarekat adalah kepada hatimu. Hakikat tadi adalah kepada nyawamu. Makrifat tadi adalah kepada akuan dirimu. Supaya bersih baik lahir maupun batinmu. Jadi kalau orang terbiasa kotor, ya kotor. Ya arba'in ya. Jadi bersihkan tubuhmu, hatimu, nyawamu tadi. Nah, dalam pandangan itu, walaupun sederhana sekali yang dianjurkan Tuan Syekh tadi, adalah bermusyahadah tauhidul sifat. Tetapi pentingnya kegunaannya ketika benar-benar Anda amalkan tadi. Bahwa tiada yang bersifat sifat ma'ani tadi seperti sifat kuasa. Jangan dibahas lagi kalau cuma sekedar paham ya begitu membaca. Siapakah yang kuasa tadi? Tentu orang bermusyahadah tadi dia pandang kepada dirinya. Tiada yang kuasa kecuali hanyalah Allah. Nah, apa yang dia sombongkan tadi? Tiada yang berilmu, tiada yang tahu akan segala sesuatu kecuali Allah. Bersihlah segala tubuhnya, segala hatinya tadi, ataupun dalam di sini tadi, yang namanya sifat itu melekat kepada nyawa. Nah, sifat atau nyawa tadi itulah hakikat tadi. Sedangkan tarekat itulah hati. Membersihkan segala hati selain daripada Allah. Nah, membersihkan segala hati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hatimu. Nah, mungkin berulang-ulang disampaikan tadi. Kalau hatimu bagus, hatimu bersih, maka batang tubuhmu pun ikut bersih. Tapi bila hatimu kotor, otomatis yang lain pun akan rusak. Begitu juga batang tubuh tadi. Nah, batang tubuh kotor pun kita susah tidur. Ya kapa arba'in ya? Nah, kalau batang tubuh kotor, nah, syariat tadi adalah kepada batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kotor ini merasa batang tubuhnya tadi kuasa berdiri, kuasa berjalan, kuasa berduduk, kuasa berbaring, dan lain sebagainya. Merasalah segala perbuatan yang dia kerjakan adalah pengrasa batang tubuhnya tadi merasa kuasa. Maka ini yang dinamakan kotor. Artinya belum bersih secara lahir ya. Walaupun dia sering berwudu, yang bersih adalah batang tubuhnya lahir secara pandangan zahir tadi. Tetapi secara pandangan batin, batang tubuhnya masih kotor tadi. Karena masih diliputi segala sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat kesombongan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Selanjutnya Imam Junaidi radhiyallahu anhu, barang siapa yang melulup fikih atau syariat saja tanpa tasawuf adalah fasik. Siapa yang melulu tasawuf saja tanpa fikih adalah jindik. Siapa yang mengumpulkan keduanya, syariat hakikat, fikih dan tasawuf adalah benar. Adapun tentang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat ini ada dimisalkan sebiji kelapa. Jadi adapun yang dimisalkan kata Tuan Syekh di sini dituliskan dalam halaman 201. Adapun tentang syariat, tarekat dan hakikat ini adalah dimisalkan sebiji kelapa. Syariat itu laksana tempurung kelapa. Kemudian tarekat itu laksana daripada isinya.
kemudian hakikat itu laksana minyaknya. Nah, jadi semuanya berhubungan antara syariat, tarikat, dan hakikat tadi. Lalu dimisalkan oleh Tuan Syekh tadi adalah sebiji kelapa. Nah, buah kelapa kan tahu, ada tempurungnya, kemudian ada isinya, kemudian ada minyaknya. Tempurung berfungsi menjaga isinya, sedangkan minyaknya adalah sesuatu yang tersembunyi pada isinya. Minyak inilah yang dirahasiakan atau yang disembunyikan. Tidak boleh diajarkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu misalnya hakikat. Nah, jadi hakikat itu adalah yang sebenarnya, yang aslinya tadi. Kemudian catatan di sini, kata Tuan Syekh, harap dipelajari kata-kata rahasia dan ahlinya pada pembahasan yang telah lalu. Nah, jadi Tuan Syekh di sini mengistilahkan antara syariat, tarekat, dan hakikat tadi adalah sebiji buah kelapa. Buah kelapa ini dari mana asalnya? Tentu dari batang pohon kelapa. Batang pohon kelapa dari mana asalnya? Tentu daripada bibit kelapa. Nah, bibit kelapa dari mana lagi? Daripada tanah, air, api, dan lain sebagainya tadi. Itu kalau kita bicarakan panjang, nanti berhubungan lagi kenapa contohnya demikian. Lalu dibatasilah tadi buah kelapa. Nah, buah kelapa tentunya tumbuh di batang tadi. Batangnya ialah batang tubuh tadi. Dari batang tubuh tadi, batubuh, bahati, benyawa. Ulama terdahulu istilahnya sambil guyon, sambil bercanda. Nah, rahasia Tuhan itu tadi adalah tubuh, adalah hati, adalah nyawa. Nah, tuhnya itu tubuh katanya, haknya itu hati, M-nya itu nyawa, R-nya itu rahasia. Lalu rahasia Tuhan tadi menjadi syariat, menjadi tarikat, menjadi hakikat, menjadi ma'rifat. T-nya itu adalah tubuh, H-nya itu menjadi hati kepada diri. N-nya itu menjadi nyawa kepada diri. R-nya itu adalah rahasia atau akuan diri. Jadi rahasia Tuhan. Jadi rahasia Tuhan itu kepada tubuhmu, kepada hatimu, kepada nyawamu, kepada akuan dirimu. Nah, kalau bahasa tadi adalah syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Nah, jadi rahasia ilmu ketuhanan tadi kepada diri kita menjadi syariat, menjadi tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi syariat ini adalah menjadi batang tubuh. Dia menerima perintah daripada Allah, lalu batang tubuh mengerjakan. Di mana ilham tadi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Lalu Allah mengilhaminya. Dan demi jiwa serta menyempurnakan dalam kurung ciptaannya, lalu Allah mengilhaminya. Jadi diberi ilham si makhluk nih tadi. Nah, kemarin ilham kemana? Nah, tanya kepada hakikat. Dituliskan Tuhan saya di sini, hakikat itu menyangkut masalah batin yang dengan suatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah lewat sinar cahaya kebenaran yang terpancar di hati. Jadi ilham tadi terpancar kepada hatimu.
Nah, jadi ilham petunjuk Allah terpancar kepada hatimu. Lalu bahasanya hakikat tadi. Kemudian tarikat tadi, ilmu yang Anda ambil daripada hakikat atau hati tadi, sengaja Anda amalkan itu karena Allah. Ilmu tadi didapat itu berupa ilham. Nah, ilham tadi adalah petunjuk langsung atau yang disebut dengan ilmu laduni, langsung daripada Allah kepada hatimu tadi. Nah, lalu kata Tuan saya tadi, lewat sinar cahaya. Nah, nanti bingung lagi yang menerjemahkan ini cahaya seperti cahaya matahari masuk ke hati. Nah, ada aja manusia yang berpikir yang mencari macam-macam tadi, lalu cahayanya berupa cahaya matahari atau cahaya lampu masuk ke hatimu. Dan cahaya ini ngomong, nah, cahaya itu maksudnya penerangan jiwa, penerangan hatimu, penerang hatimu. Lalu diberi tamsil itu cahaya sebagai penerang hatimu. Nah, penerang hati. Nah, lalu dinyatakan cahaya bukan cahaya dalam pengertian sebenarnya seperti cahaya lampu ini, bukan. Tetapi maksudnya penerangannya tadi adalah menerangi hatimu. Cahaya daripada Allah tadi. Artinya Allah tadi beri contoh antara matahari dan cahaya. Nah, nanti dipikirnya, wah ini salah lagi, kenapa jadi diumpamakan matahari dan cahaya? Ya kalau mencari kesalahannya salah semua, tak ada yang benarnya. Itu cuma hanya contoh, hanya sebagai isyarat dan itibar saja. Hanya sebagai contoh, di apapun yang saudara kemukakan, itu adalah isyarat dan itibar saja. Padahal sebenarnya yang Anda sampaikan itu adalah ilmunya Allah juga. Nah, ilmu daripada Allah juga. Nah, jadi keterangan malam hari ini, Quran Surah As-Sam ayat 7-10, di antaranya adalah mengenai tentang ilham, yang mana berhubungan tentang hakikat pembahasan malam ini tadi kepada hakikat cahaya hati. Nah, jangan dilupakan cahaya matahari atau cahaya lampu masuk di hatimu tadi. Nah, jadi cahaya itu penerangan, petunjuk kepada dirimu, ilham. Kalau Nabi diberi wahyu namanya. Nah, nanti bingung lagi nanti. Kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Nah, lalu kalam Allah tadi adalah menjadi firman Allah. Kalam Allah tadi menjadi hadis kursi. Kalau engkau bang, iya itu dinamakan ilham daripada Allah, yang langsung daripada Allah. Cuma jangan Anda keluarkan kalam kadim tadi kepada yang bukan haknya. Dari ilham inilah Anda menjalankan pembersihan jiwa. Di antaranya Anda menjalankan yang namanya syariat, perintah dan larangan. Nah, dari minyak tadi. Kemudian daripada isi kelapa, kemudian daripada kerongkong kelapa, sebijian. Jadi kelapa seutuhnya. Jadi yang namanya ma'rifat tadi kelapa seluruhnya, dari kulit luarnya, tempurungnya, isinya, airnya, minyaknya, itulah ma'rifat itu sendiri, keseluruhannya. Jadi Anda mengenal buah kelapa, ini sabutnya, tahu kan sabut, yang bagian terluar sabut, kulit luar. Kemudian tempurung kelapa yang keras itu. Kemudian lagi di dalamnya ada isinya, ada airnya. Nah, di mana isinya itu mengandung daripada minyaknya. Keseluruhan dari semuanya itu dinamakan ma'rifat. Keseluruhan daripada kulit luar, tempurungnya di dalam tadi yang keras itu, kemudian isinya, kemudian minyaknya, itulah ma'rifat itu sendiri. Lalu bagaimana hubungannya kepada diri kita? Dari ilham petunjuk tadi, nah, diterima
ilham petunjuk Allah tadi diterima oleh diri tadi kepada hatimu. Petunjuk ilham tadi langsung daripada Allah. Ilham ini berisi perintah dan larangan. Kemudian 209 nanti kita hubungkan. Ilmu hakikat atau tasawuf adalah suatu ilmu laduni, yang mana arti laduni tadi ilmu yang langsung daripada Allah, yang berupa ilham atau petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa. Siapa yang tidak mengetahuinya kemungkinan mati sesat. Wah, ini menakutkan bahasa daripada Tuhan saya ini tadi. Perihal Pak Haji Sulaiman, poin nomor 9. Ilmu hakikat tasawuf adalah suatu ilmu laduni. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa. Siapa yang tidak mengetahuinya kemungkinan mati sesat. Nah, kitab Ad-Darun Nafis halaman 201. Jadi ilmu tasawuf ini tadi adalah ilmu yang langsung daripada Allah. Suatu ilmu laduni. Karena tadi dalam upaya pembersihan seorang salik tadi membersihkan jiwanya sebersih-bersihnya, seperti beberapa dalil atau keterangan ayat yang kita sampaikan, ayat-ayat yang berbicara tentang kesucian dan penyucian diri. Nah, di antaranya tadi telah kita sebutkan tadi. Nah, bagi jiwanya yang suci dan bersih. Menurut kitab Al-Hikam, Ibnu Ruslan mengemukakan bahwa pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan ilmu hakikat itu adalah suatu ilmu laduni yang bersifat nurani. Ilmu tersebut itulah yang diajarkan kepada semua roh dalam kurung dalam di alam roh sewaktu Tuhan berbicara kepada roh-roh itu. Alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka segala roh pun menjawab, bala ya Rabbi, ya benar ya Tuhanku. Itulah pula yang pernah diajarkan lagi kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman-Nya, wa 'allama Adamal asma kullaha, yang artinya Allah telah ajarkan kepada Adam semua nama-nama. Akan tetapi pengetahuan tersebut tersembunyi karena manusia pada umumnya tercurah perhatiannya kepada keadaan yang gelap, yaitu hanya kepada yang lahir semata-mata, yang lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Bila mana semua tertutup kegelapan itu, telah hilanglah sirna, kemudian menyatalah hakikat itu dengan terang dan jelas. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah wariskan kepadanya ilmu yang belum pernah diketahuinya atau belum pernah dipelajari sebelumnya. Allah berikan taufik kepadanya, dihormati segala makhluk, dan disediakan baginya surga di akhirat. Kemudian ada tuduhan sementara fisik bahwa para sufi menyembunyikan daripada ilmunya adalah tidak benar. Mereka menyatakan para nabi dan rasul Allah tidak pernah menyembunyikan apa yang mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya kegelapan adalah hati yang gelap tadi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri tadi. Maka
Nah, dalam ini tadi, bersihkanlah dirimu selain daripada Allah. Kembali kepada kemarin, mafi kalbi ghairullah. Maaf, di hatiku hanya Allah. Tanamkanlah diri hatimu tadi, jangan ada kehendak lain daripada Allah. Nah, cuma kalau nya ragu-ragu, kalam kadim tadi ragu-ragu, nah itu bukan kalam kadim. Masih ingat malam kemarin, bila ragu-ragu itu namanya bukan kalam kadim. Bila ragu-ragu itu bukan kalam kadim. Nah, kalam kadim tadi tidak ada keragu-raguan. Nah, seperti yang dikutip di kitab Adarun Nafis tadi, ilmu hakikat adalah suatu ilmu laduni atau ilmu yang langsung diambil langsung daripada Allah. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa, dan siapa yang tidak mengetahuinya kemungkinan mati sesat. Kemudian tadi kata Tuan Syekh dikutip di kitab Al-Hikam tadi, yang dimaksud dengan ilmu hakikat adalah suatu ilmu yang laduni bersifat nurani, dari terbit daripada hati dan perasaan daripada dirimu yang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada syariat, tarekat, hakikat dan makrifat tadi. Mungkin tak banyak panjang lebar karena mungkin sudah dibahas pada pembahasan yang telah lalu tadi. Nah, kepada syariat tadi tubuh, tarikat tadi kepada hatimu, hakikat itu kepada nyawamu. Nah, perintah kepada tubuh, perintah kepada hati, perintah kepada nyawa, perintah kepada akuan dirimu atau rasa yang dinamakan sir tadi, dalam sir tadi ada aku. Jadi perintah syariat tadi menjalankan kewajiban, langsung perintah tadi dari Allah. Nah, kalau orang tasawuf tadi syariatnya pun langsung daripada Allah. Kemudian tarikatnya pun langsung daripada Allah. Hakikatnya pun langsung daripada Allah. Dan makrifatnya pun adalah langsung daripada Allah atau yang disebut laduni tadi. Jadi dia beribadah batang tubuhnya, ilmunya atau petunjuknya langsung daripada Allah. Hatinya sama, langsung daripada Allah. Kemudian nyawanya, seperti dia puasa, dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata, dia hidup. Ilmunya ini adalah daripada Allah langsung juga. Kemudian rasanya di diri atau sirnya sama langsung daripada Allah. Jadi baik ibadah lahir maupun ibadah batin, kedua-duanya langsung mengambil daripada Allah. Nah, tentunya tadi hakikat tadi menyangkut masalah batin yang dengan suatu tanggapan selalu tertuju kepada Allah lewat sinar cahaya kebenaran yang terpancang pada hatinya. Nah, jadi ilham tadi diterima oleh diri tadi. Nah, disinilah menjalankan namanya ibadah syariat. Jadi syariatnya adalah melekat di batang tubuh. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini wadah untuk bersyariat. Anggota tubuh ini untuk menjalankan syariat. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini bersyariat kepada Allah. Artinya, dari ujung rambut sampai ujung kuku, diri lahir nih menjalankan perintah Allah. Rambut, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, dan seluruh anggota tubuh secara lahiriah, jantung dan lain sebagainya, ginjal dan lain sebagainya, adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan Allah.
ini batang tubuh secara syariat tadi. Kemudian hatinya, jadi ada tubuhnya, ada hatinya. Ini pun menjalankan perintah Allah juga. Jadi tadi syariat tadi tubuhnya menjalankan perintah Allah. Kemudian hatinya. Kemudian yang ketiga adalah nyawanya. Jadi bagian tubuh manusia tadi mengandung rahasia Tuhan, di antaranya tubuhnya, hatinya, nyawanya, rasa di dirinya ataupun pengakuan di dirinya tadi, ada akuan diri manusia. Inilah yang harus dan wajib menerima daripada ilham tadi, daripada Allah, petunjuk daripada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan daripada Allah. Lalu diumpamakan Tuhan saya tadi, diri ini adalah kelapa. Nah, tubuh luar ini tadi dinamakan syariat tadi, dari ujung rambut sampai ujung kuku, termasuk ginjal, paru-paru dan lain sebagainya. Bagian terluar, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sum-sum ini adalah sebagai ladang syariat untuk menjalankan perintah Allah secara lahiriah. Kemudian hati juga menjalankan perintah Allah. Hati tadi juga menjalankan segala perintah Allah. Dua sudah tadi, pertama syariat, kedua tarekat, yaitu hatinya senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa yang diperintahkan Allah tadi? Maka dari itu di hatimu hanya Allah saja. Ama fi kalbi ghairullah. Dan segala petunjuk di hati tadi digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berhubungan dengan yang namanya hakikat. Hakikat tadi kepada diri manusia, itulah nyawa daripada diri manusia itu sendiri. Di antaranya hakikat tadi adalah, pertama adalah kuasa. Nah, jadi orang yang bertanya tentang sifat ma'ani, dia yang keluar duluan. Nah, dalam beribadah tarekat tadi, itu berhubungan dengan nyawamu. Ibadah juga sama, menjalankan perintah Allah kepada nyawa. Nyawa tadi adalah kuasa ketika Anda mengangkat sesuatu tadi, karena diperintah Allah. Nah, bila Anda berjalan, kuasa kaki ini Anda berjalan, itu lantaran si nyawa tadi diperintah oleh Allah. Nyawa tadi kuasa. Salah satu daripada nyawa adalah kuasa berjalan. Ketika Anda berjalan, kalau tidak diperintahkan Allah berjalan, tidak boleh berjalan. Kalau berjalan haram hukumnya. Artinya tak boleh. Karena ilmu yang diambil di sini adalah langsung daripada Allah, yang dinamakan tadi ilham. Kata Allah dalam petunjuk ilham, ini bukan wahyulah, bukan firman, tapi ilham namanya. Nah, ilham namanya tadi. Nah, orang lain nanti bingung nih apa nih. Nah, jadi ilham atau petunjuk Allah kepada diri tadi. Lalu kepada hakikat atau nyawa tadi, nah, diperintahkan untuk berjalan. Ketika berjalan, termasuk tubuh, termasuk hati yang taat. Jadi yang taat tadi nyawa, hati, tubuh. Kemudian ma'rifat itu adalah salah satu ibadah juga tadi. Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu sir atau rasa diri tadi. Yang pertama dianugerahkan tadi adalah sir atau rasa atau akuan diri tadi. Si aku tadi diperintahkan oleh Allah, misalnya berjalan. Nah, sampai kepada nyawa itu kuasa. Kemudian sampai kepada hati, nah, hati tadi, sampai kepada batang tubuh. Jadi yang namanya menjalankan perintah Allah adalah empat perkara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Di antaranya ma'rifat, tarekat, hakikat, dan syariat.
keempat-empatnya ini adalah bahan dasar seorang saleh di dalam beribadah, di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, empat perkara itu. Jadi bukan ibadah cuma ibadah batin, hati saja tidak. Tetapi ibadah lahir atau syariat batang tubuh dijalankan. Setuan saya tadi, begitu juga maksud dari Imam Junaidi Al-Baghdadi tadi, barang siapa yang melulu syariat saja tanpa tasawuf adalah fasik atau tasawuf saja. Atau cuma hakikat saja syariat tidak. Ini seluruhnya. Jadi jangan salah kaprah apa itu syariat. Syariat itu kerja batang tubuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nih yang dinamakan syariat. Pekerjaan batang tubuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah syariat tadi. Kemudian yang kedua, tarikat tadi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu kepada hatinya. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah lewat tarikat namanya, yaitu kepada nyawa. Nyawa manusia ini tadi. Kemudian yang keempat, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu dinamakan ma'rifat. Itu ada akuan di dirimu. Kan ada akuan di diri Bu Ajita. Aku yang berjalan, aku yang duduk, aku yang berdiri. Si aku tadi diperintahkan oleh Allah lewat ilham atau petunjuk. Jadi ketika aku yang sholat tadi, siapa yang merintah tadi? Allah. Nah, jadi si aku tadi yang diperintahkan. Kemudian si aku tadi turun kepada hakikat, yaitu nyawanya. Di antaranya dia puasa berjalan. Perintahnya satu. Cuma yang menjalankan empat perkara laksana buah kelapa tadi. Satu biji penuh. Kulit luar, tempurung, isinya, dan minyaknya. Nah, si kelapa tadi. Keempat-empatnya ini yang dipakai. Keempat-empatnya ini seiring sejalan. Keempat-empatnya antara syariat, hakikat, ta'rikat, dan ma'rifat tadi, inilah jalan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Keempat-empatnya yang dipakai. Inilah yang benar dan sempurna tadi, keempat-empatnya. Bukan cuma hati saja, orangnya diam gini. Artinya disuruh ke pasar cuma diam. Wah, dia kerjakan cuma batin saja. Nah, si hati saja, perasaan tidak bisa. Nah, atau nyawa saja, nyawa tadi, melihat tadi, cuma cukup melihat. Nah, artinya cukup melihat saja, tidak. Keempat-empatnya ini dijalankan. Keempat-empatnya. Jep ya. Jangan cuma duduk saja. Keempat-empatnya. Artinya tak akan kenyang kalau tak makan, cuma diam saja. Nah, kalau diperintahkan Allah jalan, ya jalan. Ini mohon maaf ya, bahasanya ilmu laduni. Artinya ilham petunjuk daripada Allah. Kalau diperintahkan ke pasar, artinya bukan batinnya saja yang ke pasar, tetapi ibadahnya kepada batang tubuhnya, kepada hatinya, kepada nyawanya, kepada si akuan dirinya. Diperintahkan untuk menjalankan sesuatu. Cuma yang memerintah ini langsung laduni, bukan buku seperti ini misalnya dan lain sebagainya, bukan. Tapi kata Imam Ghazali, kami mengambil ilmu langsung daripada Allah. Lalu kata Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain di sini, nah, lalu ilmu hakikat tadi dinamakan suatu ilmu yang disebut ilmu laduni, yang mana ilmu ini langsung daripada Allah. Siapa yang mengingkari ilmu itu tadi mendapat siksa, karena ilmu tadi langsung daripada Allah. Siapa yang tidak mengetahuinya kemungkinan mati sesat karena tidak bersih jiwanya tadi. Nah, itu halaman 201.
satu. Jadi di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, keempat-empatnya. Jadi yang namanya takwa tadi, kepada tubuhmu, kepada hatimu, kepada nyawamu, dan akuan dirimu. Nah, si aku sendiri tadi miliki pangrasa tadi. Nah, jadi contoh sederhana tadi diberi tugas oleh Allah. Nah, ilham namanya tadi. Misalnya Abang Muhammad Saleh tadi diberi ilham oleh Allah. Cuma kalam kademi syaratnya tidak boleh ragu-ragu kalau Tuan Syekh. Kalau ragu-ragu itu bukan kalam kadim. Maka bersihkanlah hatimu selain daripada Allah. Nah, lalu diturunkan oleh Allah ilham petunjuk tadi. Lalu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankanlah perintahnya tadi. Disuruh ke pasar, disuruh ke pasar. Nah, kalau dia beriman, dia berangkat ke pasar. Berangkatlah dia ke pasar. Tak boleh mampir dulu. Nah, kalau ketemu di jalan, ketemu kawannya, suruh kawannya minum, ngobrol, makan dulu, tak boleh. Tak boleh menunda-nunda perintah daripada Tuhanmu dengan bersegera. Nah, jadi kalau Bang Muhammad Saleh nunda pekerjaan, artinya nunda perintah Allah, diilhami tadi, diberi petunjuk. Nah, tak boleh dia mampir. Nah, kalau dia mampir tadi, nah, kalau dia mati, ini yang dinamakan, yang ditakutkan mati di luar daripada Islam. Tahu arti Islam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka dengan segeralah menjalankan kewajiban. Yang di dalam perjalanan engkau menjalankan kewajibanmu kepada Allah ini banyak godaan, banyak rayuan. Nah, seperti tadi dicontohkan secara sederhana, Bang Muhammad Saleh ini disuruh ke pasar. Suruh ke pasar karena ilmu petunjuknya langsung daripada Tuhannya. Mungkin orang lain bingung, tak sama. Nah, diberi petunjuk ilham oleh Allah kepada jiwanya yang telah bersih, yang suci. Nah, mensucikan, menyediakan hatinya, membersihkan hatinya selain daripada Allah. Maka ilham tadi begitu terang cahaya, tak ada lagi kegelapan. Nah, dia berangkat. Ini godaan rayuan macam-macam. Nah, ya temannya tadi santai dulu, ngopi dulu katanya. Nah, kalau dia mampir dan lain sebagainya, nah, dia menunda-nunda perintah kewajiban daripada Tuhannya. Sampai ke pasar. Nah, jadi hendaklah engkau berbuat segala sesuatu karena perintah Allah. Nah, inilah ilmu para walinya Allah tadi. Mereka berbuat segala sesuatu lantaran karena perintah Allah. Kalau kita karena apa? Karena nafsu, ke pasar karena nafsu dan lain sebagainya. Nah, bukan karena perintah Allah. Jadi para wali Allah tadi, mereka berbuat segala sesuatu karena perintah Allah. Kalau engkau perintah siapa? Kalau bukan perintah Allah, perintah hawa nafsu, kah perintah setan enggak? Atau perintah RT kebejap? Nah, yang kau takuti, yang kau taati ini Pak RT kah? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Yang begitu dekat dengan dirimu tadi. Nah, ilham petunjuk langsung dari Allah kepada setiap diri insan, petunjuk Allah tadi ada. Nah, jadi iman dan takwanya para arifillah tadi, takwanya demikian. Ini hanya contoh sebagai itibar tadi. Nah,
kalau diceritakan kalam tadi maka dibicarakan orang macam-macam. Nah, Parba ini mungkin gini-gini katanya. Nah, masa Allah memerintahkanmu ke kebun, masa Allah memerintahkanmu ke sawah, atau masa Allah memerintahkanmu ke pasar? Ya, gara-gara Pak Arba'in bicara tadi bukan kepada ahlinya. Karena dia tak mengerti, dia tak paham, bukan salah dirinya. Nah, Pak Arba'in sendiri yang bercerita kepada ulang lain tentang perihal ilham, perintah daripada Allah kepada dirinya. Dikira tadi para wali Allah tadi kada beribadah dan lain sebagainya. Segala gerak dan diamnya tuh atas izin dan kehendak Allah. Nah, dia gerak diam tadi karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Badrul ya, ada ilham, ada petunjuk kepada Allah. Nah, jadi beribadah tadi tubuhmu, hatimu, nyawamu, dan Anda rasakan di batang tubuh nih, merasa seluruhnya. Dan ada akuan dirimu tadi yang harus Anda tundukkan di bawah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mengenal Allah dengan tak mengenal Allah. Kalau orang tak mengenal Allah, mungkin Tuhannya angan-angan atau di buku. Nah, Tuhannya tadi. Nah, bahkan kata Allah, aku dekat dengan dirimu. Nah, jadi ilham atau petunjuk kepada Allah tadi. Dengan syariat, dengan tarikat, hakikat, ma'rifat, seluruhnya diri ini tadi. Seutuhnya tadi. Laksana buah kelapa tadi, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rasa di situ tadi, ada akuan diri tadi. Ini keempat-empat perkara. Jangan cuma ibadah tubuh saja, atau mulut saja, atau hati saja. Semuanya. Nah, jangan cuma sebut Allah, 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 itu mulut saja yang beribadah. Tetapi di sini ditekankan keempat-empatnya. Ketika disuruhnya berdiri, berdiri. Berdiri batang tubuh. Ketika duduk, duduk. Ketika berjalan, berjalan. Ketika ke kebun, ke kebun. Ketika ke sawah, ke sawah. Lalu malaikat tak bisa mencatat lagi. Kebanyakan sudah amal ibadah nih. Dia duduk karena perintah Allah. Dia berjalan karena perintah Allah. Dia makan, minum karena perintah Allah. Dia berbuat segala sesuatu karena perintah Allah. Mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang dan malam. Bukan cuma mengingatnya. Nah, bertakwa tadi ingat. Tak cukup zikir, tetapi harus menjalankan perintahnya. Baik tubuhnya, hatinya, nyawanya tadi, seluruhnya menjalankan kewajiban. Bukan cuma ngetik tasbih Allah 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 atau hatinya Allah 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 cuma diam, tidak. Seluruhnya. Dia beramal ibadah kepada Allah adalah seluruhnya. Laksana buah tadi, buah kelapa seutuhnya sebiji. Begitu juga diri manusia tadi, seluruhnya. Nah, jadi seluruhnya. Nah, malam yang akan datang, nah ini tentang pintu kawalian dan karomah tidak pernah tertutup. Nah, jadi salah satu ilmunya tadi adalah yang malam ini tadi, pintu kewalian dan karomah tidak tertutup, halaman 214. Nah, jadi diantaranya wali Allah tadi, amal ibadahnya adalah menjalankan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat keempat-empatnya. Dalam satu perintah keempat-empatnya. Jadi, pintu kewalian dan karomah tidak tertutup. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut sesuatu dengan kesungguhan, dia pasti mendapatkannya. Nah, jadi janganlah kita beranggapan memandang orang yang arif billah tadi
Pandang sebelah mata, kenapa dia tak begini, tak begitu. Nah, penonton ini yang ribut. Nah, ya Pak, Bang Abi ya. Nah, penonton yang ribut. Nah, penonton yang ribut. Kalau dia senantiasa menjalankan perintah Allah tanpa Anda ketahui. Dia berbuat segala sesuatu karena perintah Allah. Inilah yang bernilai ibadah, segala gerak dan diam bernilai ibadah. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat mengikat dirinya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tidak ada satupun ajaran di dalam ilmu makrifat atau tasawuf tadi yang mengajarkan kita untuk meninggalkan perintah Allah. Ini kesalahan fatal. Artinya tidak taat lagi dengan Allah, tidak bersyariat lagi. Itulah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Jadi bahwa di dalam ilmu ma'rifat tadi atau ilmu hakikat tadi, mereka senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin orang di luar dirinya tak mengerti, tak memahami, tak tahu. Nah, sehingga kita beranggapan lain, berpandangan lain terhadap mereka. Padahal mereka tadi senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah tadi, nah, jangan dipandang sebagian kecil. Tapi ibadah tadi menyeluruh. Segala aktivitasmu, segala perbuatanmu sehari-hari yang Anda tujukan kepada Allah, itulah ibadah itu sendiri. Nah, misalnya jadi seorang guru, jadi petani, dan lain sebagainya. Nah, ketika dirinya berbuat segala sesuatu ditujukan kepada Allah, itulah bernilai ibadah. Nah, malam hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu tentang perihal syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Mungkin kita tidak mengulas kitab klasik karena yang kita bahas nih adalah kitab Ad-Darun Nafis. Itu hanya sebagai kutipan tadi, sebagai tambahan mungkin suatu masa. Nah, mungkin kita pakai yang namanya kitab klasik tadi. Nah, cuma saudara-saudara hari ini benar-benar diilhami, nah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memahami perihal yang demikian tadi. Maka hendaklah kita sebagai seorang salik tadi, nah, ilmunya dipakai keempat-empatnya. Syariatnya, tarikatnya, hatinya, ma'rifatnya, tubuhnya, hatinya, nyawamu. Nah, seperti engkau melihat, mendengar, itu pun karena perintah Allah. Dan pengetahuan yang ada dirimu adalah Allah. Anda rasakan tadi kepada diri. Nah, maka jalankanlah perintah dan kewajiban yang datang dari Allah tadi untuk Allah juga. Atas segala kehilapan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Sampai jumpa pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.